Pertama kan gede pertama. Wangi bang. Wangi. Lihat tuh, dua pinggir 2013. Nomor berapa Pak Cikal? Nomor berapa bang? Paling penting ya, setelah itu saya kalau misalnya lu bisa ngelihat kamera kesini sedikit, ini kita lagi ngeset untuk gantangan otomatis yang kita udah sempet bilang nih. Nah, gantangan otomatis ini sebenarnya cukup simpel. Secara konsep adalah supaya tidak banyak keterlambatan dari teman-teman. Gak perlu mikirin, oh nanti burungnya udah on duluan, belum diangkat atau apa segala macam. Semua kita pukul rata. Jadi aba-abanya adalah, saya ingetin lagi ya, aba-abanya adalah satu, si joki harus berdiri di atas bangku di nomor gantangan yang sudah dipilih. Dua, si burung dibuka kerodongnya. Dan tiga, burung itu digantang. Setelah nomor tiga, setelah aba-aba tiga, MC akan mulai menghitung mundur. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, gantangan akan ditutup. Jadi tidak ada pengecualian kalau kalian masih bersikeras untuk tidak menggantang karena alasan apapun, otomatis sudah ketutup, otomatis kedis. Tiket tidak bisa dikembalikan, ya itu sudah risiko yang kita sudah jauh-jauh hari memberikan hal itu. Kenapa kok? Gak bisa kalau dikasih. Didis, udah nutup. Udah nutup. Iya, udah nutup. Udah nutup. Udah nutup ya? Iya, nomor yang acak. Dibilang full gantangan. Ternyata masih ada nomor tengah yang kosong. Kita dikasih nomor ujung. Dia bilang full gantangan. Makanya. Thank you.
Thank you.
untuk penilaian di kelas cover sudah selesai. Mohon persiapan untuk berikutnya yaitu peserta 16. Mohon dibantu untuk rekan-rekan sini yang mau kita yang terbaik di kelas cover. Iya. Iya, ini melalui penilaian yang sangat ketat ya. Banyak yang bagus, tapi yang terbagus di rekan-rekan. Untuk posisi tangan tanda bendera. Yo, berdiri silakan bersama-sama. Yang terbaik. Jadi nomor berapa itu lagi? Iya, nomor 22. Baik, nomor 22. Juara 1. Juara 2 tantangan 10. Iya. Dan juara 3 tantangan 5. 5. Selamat lagi, kita berangkat untuk tanda bendera.